Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mau berbagi resep ya, Mami Arjem. Mau masak ikan nila ya, ikan nila. Nah ini guys. Nah, ini banyak suku cuci. Sudah aku siapin semua ya. Dan ikan nilanya sudah aku cuci. Terus aku kasih garam dikit. Ya, terus dikasih jeruk nipis ya biar enggak ada bau amis. Nah, ikannya ya, ikan nilanya udah dicuci terus dibelah ya, dibelah kaki dua kali bisa biar sap ya. Tadi udah kasih garam dikit, ditabur garam dikit ya. Taburin sama jeruk ya. Ya. Terus diambil belas biar ada rasa guys. Nah, nanti di dulu. Kecil besar kacar. Nah, ini banyak. Pakai bawang bawang diipis di ya. Aku suka pakai bambang yang banyak ya, tambah sedap ya. Terus lagi sama. Nah, ini banyak. Pakai cabai rawit ya. Diiris dong secukupnya. Sesuai seanda ya. Kalau segini udah pedas ya ini biar ya. Nah, pakai tomat hijau. Nah, tomat hijau guys, diiris kecil-kecil panjang ya. Pakai tomat hijau. Terus pakai 4 tiris jahe ya, karena masak ikan. Nah, ditambah lagi nanti ditaburin kalau udah siap sama daun bawang ya. Daun bawang nanti taburin. Nah, ini nanti tambah lagi sama penyedap rasa ya, penyedap rasa, ditambah lagi sama kecap manis. Nah, ini guys. Enggak aku taruh di sini, nanti ditaruh di deskripsi ya. Nah, sekarang mau goreng ikannya dulu ya, guys ya. Nah, ini. Nanti kalau mau goreng ikannya dulu dilapin dulu ya pakai tisu ya, tisu pengelap, dikeringkan dulu ya. Udah guys ya, nggak banyak ngomong, langkah selanjutnya let's go mau goreng ikan dulu. Sekarang panasin teflonnya dulu, dikasih minyak goreng secukupnya. Ditunggu sampai panas dulu ya. Kalau udah panas, baru ikannya dituangkan. Dilapin dulu ya ikannya ya. Biar nggak ada airnya. Tuangkan ya pelan-pelan. Ikannya campur ada yang kecil ada yang besar ya guys ya.
banyak ya. Ntar campur sama. Tunggu sampai ikannya digoreng, udah menguning ya guys ya, terus ditiriskan. Ya, takutnya meledak ya. Ikannya guys, wah cantik ya hasilnya ya, menguning cantik cantik. Sama palanya ditumis. Dituangkan jahe, jahe ya, sama tempatnya nanti kita lagi. Sudah hampir mengharum ya tambang bawahnya, dituangkan tomat hijaunya tadi ya, selengkapnya sebentar lagi. Sampai tomatnya merata, hampir setengah matang ya.
secukupnya, kecap manisnya. Ikannya tadi yang sudah digoreng ya. Sudah digoreng, sangat cantik ikannya. Air sedikit ya, sedikit. Tuangkan cabenya. Baru bawangnya belakang aja ya. Rasanya gurih ya. Boleh dituangkan daun bawangnya ya, karena tidak mau siap. Nah, tuangkan daun bawangnya biar tambah harum ya. Guys, udah siap dihidangkan ya. Masakan ikan goreng nila ya. Nah, ini dikasih tomat hijau. Wow, mantep guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, ditonton sampai habis, jangan di skip ya guys ya. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Sekali lagi saya banyak terima kasih yang sudah setia menonton video-videoku, semoga bermanfaat buat kalian dan semua, semoga sukses, amin amin ya rabbal alamin. Ini hasilnya guys, bumbunya simpel tapi hasilnya wow, tanpa ribet ya guys ya, mantep ya. Gurih lezat, pedes, ada manis, pedes, gurih, pokoknya campur aduk pokoknya. Wow, mantap guys, tomat hijau. Nah, ini masakan ikan gorengnya udah siap dihidangkan ya guys ya. Wow, mantap guys. Wow, nah, ikan nila goreng tomat hijau ya,
mantap pokoknya. Wah, sangat menggugah selera, guys. Pedes banget, mantep. Ada gurihnya, ada manisnya. Wow, pokoknya joss, guys.